Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrul qiyam wassiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tunji qailaha yawmaz zihan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Syafi'ul khalqi min ahwali yawmil qiyam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad badaril tamam wa miskil khitam wa ala alihi wa ashabihi hudatil anam wa masabihi salam wa man tabi'ahum bi ihsanin ma damatil layali wal ayyam. Qala an-nabiyu sallallahu alaihi wa sallam: أبشر السلام وأطعم الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام رواه الترمذي. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang terhormat para pengurus DKM Masjid Jami'atul Muslimin, yang terhormat panitia, seluruh panitia amaliyah bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah, yang sekaligus saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih karena berkenan mengundang saya hadir di masjid ini. Ini pertama kalinya saya berbicara di masjid ini. Yang terhormat para asatidz dan ulama, khususnya para penceramah, para dai, ustadz-ustadz, yang apabila menemukan kekeliruan dalam ucapan saya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan izinkan saya menyampaikan beberapa patah kata dalam kesempatan kali ini, bukan bermaksud menggurui, namun kita sama-sama belajar bersama. Dan seluruh hadirin jamaah sholat tarawih dan sholat isya, sholat tarawih dan sholat witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga detik ini di malam yang ke-17 bulan suci Ramadan ini kita masih dapat bernafas, masih dapat beraktivitas, masih dapat beribadah, khususnya menjalankan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga hari kiamat nanti. Hadirin jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tema yang tertulis di depan, Al-Quran sebagai pedoman dan kunci sukses kehidupan. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sumber hukum, sumber ilmu bagi para umat muslimin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap ada permasalahan, setiap ada hal yang ingin ditanyakan, setiap ada perselisihan, semua datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, apakah penggantinya? Bukan Khulafaur Rasyidin,
melainkan Al-Qur'anul Karim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta, taraktu fikum amrayni in tamastaqtum bihima lan tadillu ba'di abadan, kitabullah wa sunnati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah meninggalkan bersama kalian dua hal. In tamassaktum bihima, jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu ba'di abadan, kalian tidak akan pernah tersesat selamanya setelahku. Apa itu? Kitabullah, Al-Qur'anul Karim, wa sunnati, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim hanya disebutkan satu. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu kitabullah atau kitabullah. Aku tinggalkan di antara kalian yang jika kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan tersesat, yaitu Al-Qur'anul Karim. Jadi sudah cocok memang Al-Qur'an sebagai pedoman kita, karena Allah telah menyempurnakan akidah tauhid, syariat, hukum syariat dan hukum muamalah antara manusia dan manusia itu di dalam Al-Qur'an sudah disempurnakan. Ketika turunnya surat Al-Maidah ayat ketiga itu yang telah saya sebutkan tadi di awal, Allah telah sempurnakan agama kita beserta Al-Qur'annya, beserta kitab kita. Jadi sudah lengkap semua aturan, baik dari segi akidah tauhid, baik dari segi hukum Islam, baik dari segi muamalah kita antara kita dan Allah, juga muamalah kita antara kita dan sesama manusia. Sudah lengkap, tidak ada kekurangan di dalamnya, tidak ada keraguan di dalamnya. Mari sedikit kita mengingat kembali sejarah turunnya Al-Qur'an. Namun sebenarnya bukan hanya Al-Qur'an saja yang turun di bulan suci Ramadan. Seluruh kitab-kitab Allah turun di bulan suci Ramadan. Dari Suhufu Ibrahim, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim turun di awal Ramadan. Ada yang mengatakan di tanggal 1 Ramadan, ada yang mengatakan di tanggal 3 Ramadan. Kitab Taurat turun pada tanggal 6 Ramadan. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud turun pada tanggal 12 Ramadan, dan Injil Nabi Isa turun pada tanggal 13 Ramadan. Lalu kitab suci Al-Qur'an turun pada malam ke-24 Ramadan. Dikuatkan pernyataan ini tertulis dalam kitabnya Imamul Mufassirin Ibnu Jarir Tabari, mengutip perkataan Ibnu Abbas bahwa Al-Qur'an turun secara utuh dari Lauhil Mahfuz ke Baitil Izzah pada tanggal atau pada malam 24 Ramadan. Lalu kenapa yang kita peringati adalah tanggal 17 Ramadan? Tanggal 17 Ramadan adalah turunnya wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai ke-5 kepada dari Baitil Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam As-Sabuni dalam kitab tafsirnya Rawai'ul Bayan mengatakan bahwa wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 turun pada malam 17 Ramadan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruzlah atau menyendiri di Gua Hira di saat beliau berusia 40 tahun. Jadi yang kita peringati ini adalah waktu turunnya wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dari Baitil Izzah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena proses turunnya Al-Qur'an ada 3 tahap. Yang tahap pertama dari Allah Subhanahu wa taala ke Lauhil Mahfuz.
Tahap ini diisyaratkan dalam surat Al-Buruj ayat 21 sampai ayat 22. Bal huwa Qur'anun Majid fi lawhim mahfuz. Dan bahkan ia adalah Al-Qur'an yang mulia yang terjaga atau terpelihara di Lauhil Mahfuz. Apa itu Lauhil Mahfuz? Suatu tempat atau suatu kitab yang Allah jaga, yang Allah pelihara, yang berisi tentang catatan Allah, catatan berupa ketentuan dan ketetapannya untuk seluruh makhluk hidupnya. Dalam ayat lain surat Al-Waqiah ayat 77 sampai 78, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Sesungguhnya ia adalah Al-Qur'an yang mulia yang berada di tempat atau di kitab yang terpelihara. Jadi Lauhil Mahfuz itu juga disebut sebagai sebuah kitab. Kitab yang berisi catatan tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh makhluk hidupnya, yang diyakini atau dipahami oleh para ulama sebagai qadaullah. Ini sebagai qada. Yang ditakdirkan ke kita nantinya itulah yang disebut qadar. Sehingga qada masih dapat berubah, yang ditakdirkan kepada kita lah perubahannya itu yang berupa takdir. Apa buktinya qada bisa berubah? Perintah salat 5 waktu. Perintah salat yang tertulis di Lauhil Mahfuz adalah 50 waktu. Namun yang ditakdirkan kepada kita adalah 5 waktu. Sehingga di dalam hadis yang panjang, hadis tentang Isra Mi'raj, ada firman Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan khia khamsun wa khia khamsuna. Salat itu 5 waktu dan dia juga 50 waktu. Maksudnya apa? Itu ditafsirkan atau dimaknai dua hal. Yang pertama, ditakdirkan kepada kita atau diperintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya 5 waktu. Namun yang tetap tertulis di Lauhil Mahfuz adalah 50 waktu. Makna yang kedua adalah 5 waktu fil amal wa 50 waktu di ganjarannya. Jadi kita mengerjakannya 5 waktu, namun ganjarannya 50 waktu. Walaupun sudah dikorting, dipotong dari 50 waktu menjadi 5 waktu, kita tetap mendapat ganjarannya 50 waktu. Itulah luar biasanya Allah Subhanahu wa taala rahmatnya bagi kita. Bayangkan ibu-ibu, salat kita dari 50 waktu dikorting 90% jadi 5 waktu. Bayangkan kita kalau belanja di Ramayana ada diskon 90%, apa enggak rebutan kita? Rebutan pasti. Dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Kita mengerjakannya 5 waktu, namun tetap diganjar 50 waktu. Subhanallah. Kenapa? Karena kullu hasanatin bi asyri amsalnya. Setiap kebaikan diganjar 10 kebaikan yang serupa. Dalam surat Al-An'am ayat 160, Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalnya." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, niscaya Allah mengganjarnya dengan 10 kebaikan serupa. Ini nanti ada kaitannya dengan syariat puasa Ramadan. Tapi itu nanti. Kita masih bahas tentang nuzulul Quran dulu. Tahap yang kedua, turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitil Izzah. Baitil Izzah itu tempat di langit pertama atau di langit bumi. Jadi suatu tempat yang menjadi batas antara langit dan bumi. Konon dulu katanya ahli nujum, para peramal dulu itu kalau mau melihat masa depan, mereka meminta tolong jin-jin itu mengintip ke Baitil Izzah. Jadi jin-jin mereka bekerja sama dengan jin, suruh mengintip, mereka terbang ke Baitil Izzah untuk melihat takdir Allah.
Makanya ada kata-kata dulu dikatakan bahwa bintang itu untuk mengusir para jin-jin yang mengintip masa depan. Jadi dilempar dengan bintang-bintang. Wallahu a'lam bishawab. Isyarat tahap yang kedua ini diisyaratkan dalam surat Al-Qadr ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar, yaitu malam ke-24 tadi. Malam yang ke-24, bukan malam yang ke-17. Dikuatkan lagi dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu bi lailatin mubarakah. Inna kunna mundhirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam yang diberkahi, yaitu malam Lailatul Qadar. Inna kunna mundhirin. Sesungguhnya kamilah yang menjadi pemberi peringatan. Itu tahap kedua, terjadi pada malam 24 Ramadan. Tahap yang ketiga, baru inilah turunnya Al-Qur'an dari Baitul Izzah dibawa melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama sekali, berangsur-angsur kurang lebih 23 tahun. Tepatnya yang diyakini oleh para ulama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Dibagi menjadi dua periode. Periode yang pertama, periode Mekah, periode sebelum hijrah, kurang lebih 13 tahun, tepatnya 12 tahun 5 bulan. Terdiri yang turun di periode ini ada 86 surat. Isinya mayoritas berkaitan dengan akidah dan tauhid. Karena saat itu umat Islam baru memeluk agama Islam, baru percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru nanti setelah hijrah, periode yang kedua, periode Madinah. Surat-surat yang turun di Madinah dikenal dengan ayat atau surat Madaniyah. Kalau yang di Mekah dikenal dengan surat atau ayat Makkiyah. Di periode Madinah ini berlangsung lama juga, kurang lebih 10 tahun, tepatnya 9 tahun 9 bulan. Yang turun di periode kedua ada 28 surat. Isinya mayoritas berkaitan dengan muamalah, syariat Islam, dan akhlak mulia. Turun 22 tahun 2 bulan 22 hari dari mulai 17 Ramadan, yaitu wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1-5, sampai itu pada malam 17 Ramadan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun, sampai pada tanggal 9 Zulhijjah ketika haji wada, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 63 tahun, atau pada tahun 10 Hijriah. Turun surat Al-Maidah ayat ketiga pada waktu asar di padang Arafah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Terlepas dari berbagai perbedaan pendapat, karena memang banyak perbedaan pendapat antara surat atau ayat yang terakhir turun. Kalau yang pertama turun ada dua perbedaan pendapat saja, antara surat Al-Alaq ayat 1-5 dengan surat Al-Muddathir. Tapi mayoritas menyepakati bahwa yang pertama adalah ayat surat Al-Alaq ayat 1-5. Al-Muddathir itu dianggap turun setelah fatrah, berhentinya wahyu, turunnya wahyu, atau awal kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah mulai diperintahkan untuk berdakwah. Sedangkan kalau ayat atau surat yang terakhir turun, banyak sekali perbedaan. Ada yang mengatakan surat At-Taubah, ada yang mengatakan surat An-Nisa, ada yang mengatakan surat An-Nisa tentang Al-Kalalah, ada yang mengatakan tentang ayat riba,
surat Al-Baqarah. Ada yang mengatakan tentang utang, surat Al-Baqarah ayat 282. Ada yang mengatakan surat Al-Baqarah ayat 281. Macam-macam. Tapi yang paling diyakini surat Al-Maidah ayat 3. Turun berangsur-angsur, kenapa? Karena memang disesuaikan dengan kejadian, situasi dan kondisi umat Islam saat itu. Disesuaikan karena Allah sambil menetapkan hukum muamalah, hukum akidah, hukum tauhid dan hukum syariat, juga menetapkan akhlak karimah. Jadi disesuaikan dengan kejadian, keadaan, kondisi dan situasi saat itu. Hal ini pernah dipertanyakan oleh kaum kafir dalam surat Al-Furqan ayat 32. Wa qala alladziina kafaru, dan orang-orang kafir berkata, laula nuzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Mengapa Al-Qur'an tidak diturunkan secara utuh sekaligus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah menjawab, kadzalika, yang demikian itu, linutsabbita bihi fuadaka, karena Allah ingin memperteguh hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warattalnahu tartila, dan Allah ingin membacakan atau mengajarkannya kepada Nabi Muhammad secara teratur, perlahan-lahan dan secara benar. Itulah hikmah kenapa Al-Quran kita diturunkan berangsur-angsur, bahkan hampir 23 tahun. Itu merupakan juga salah satu mukjizat. Karena ketika ada yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah turunkan ayat untuk menentang orang-orang yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar agama Islam semakin kuat, tidak dapat diganggu oleh pihak manapun. Itulah sedikit tentang sejarah nuzulul Quran. Lalu bagaimana sebab nuzul perintah puasa Ramadan? Dalam kitab tafsirnya Al-Imam As-Sabuni, kitab tafsirnya Rawaihul Bayan, mengatakan bahwa turunnya perintah puasa Ramadan untuk mengganti kewajiban puasa 3 hari setiap bulan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah, beliau sudah puasa Asyura dan puasa 3 hari setiap bulan, atau yang biasa kita kenal dengan puasa Ayyamul Bid. Jadi syariat puasa Ramadan itu bukanlah syariat puasa yang pertama, melainkan pengganti syariat atau kewajiban puasa 3 hari setiap bulan. Inilah yang saya ingin katakan tadi, bahwa secara matematis sama. Jika kita puasa 3 hari setiap bulan, ganjarannya sama dengan puasa 30 hari, karena setiap kebaikan diganjar 10 kebaikan yang serupa. Kita puasa 3 hari sama dengan 30 hari satu bulan. Kita puasa 3 hari setiap bulan sama dengan puasa 1 tahun penuh. Kasyamid dahri, sama seperti puasa 1 tahun penuh. Begitupun puasa Ramadan, kita puasa 1 bulan penuh selama 30 hari diganjar dengan 10 bulan pahala 10 bulan. Yang 2 bulannya dari mana? Dari sunnah 6 hari bulan Syawal. Kita puasa 6 hari sama dengan 60 hari, 60 hari 2 bulan. 10 bulan ditambah 2 bulan sama dengan 1 tahun. Sama-sama kasyamid dahri. Kalau secara matematis seperti itu, namun Allah tidak pernah mengganjar hambanya dengan logika, tidak pernah mengganjar hambanya dengan matematis, tidak dengan matematika. Allah jadikan kewajiban puasa yang harusnya kita puasa 3 hari setiap bulan, Allah gabungkan menjadi puasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan dalam 1 tahun. Ini memang suatu kewajiban yang sulit,
Oleh karena itulah Allah menyerukannya kepada orang-orang yang beriman. Karena ini sebuah ujian, sebuah tantangan bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini tantangan buat kita. Dan kenapa juga orang-orang yang beriman? Karena ini berkaitan dua kalimat setelahnya. Kama kutiba alalladzina min qablikum. Sebagaimana umat-umat terdahulu, diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Di dalam tafsirnya Al-Imam Al-Alusi, dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani mengatakan bahwa dikaitkan dengan umat sebelumnya, ini ada kemungkinan bahwa syariat puasa itu sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Namun memang riwayat-riwayat yang kuat menyatakan bahwa tafsir dari kata umat-umat sebelum kita adalah ahlu kitab, yaitu umat Yahudi dan Nasrani. Karena itu Rasulullah sering membuat perbedaan antara puasa kita dengan puasa umat ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Salah satunya yaitu dengan makan sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Muslim, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aqlatus sahar." Yang membedakan antara puasa kita dengan puasa orang Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Nah, ini juga merupakan motivasi bagi kita. Tuntutan bagi kita agar kita bersungguh-sungguh, agar kita menyempurnakan, agar kita lebih baik lagi dari puasa umat-umat sebelum kita, yaitu puasanya umat Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi juga puasa Asyura. Kenapa? Karena bagi mereka 10 Muharram itu hari raya. Karena Nabi Isa alaihissalam selamat dari kejaran Fir'aun laknatullah alaihi. Jadi orang Yahudi berpuasa menjadikan 10 Muharram itu sebagai hari raya. Mereka berpuasa. Sama. Itulah Rasulullah ingin membedakan puasa kita dengan puasa orang Yahudi, ditambah dengan puasa satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya. Rasulullah sering membuat kita itu berbeda dengan puasa-puasa umat sebelum kita. Ini menjadi motivasi bagi kita, juga tantangan bagi kita. Yang kedua, karena berkaitan dengan kata la'allakum tattaqun. La'alla ini dalam bahasa Arab disebut uslubut taroji, harapan. Harapan itu ada dua, ada uslubut taroji, ada uslubut tamanni. Uslubut taroji ada dua, yaitu la'alla dan azza. Uslubut tamanni laita. Apa perbedaannya? Uslubut taroji harapan yang mudah dicapai, yang dekat dicapai, yang mungkin dicapai, tidak mustahil. Jadi kita orang-orang yang berpuasa itu sangat mudah mencapai derajat takwa. Karena la'alla itu uslubut taroji, mudah dicapai, mungkin dicapai, bukan hal yang mustahil. Sedangkan uslubut tamanni itu suatu hal yang sulit untuk dicapai, bahkan mustahil untuk dicapai, seperti angan-angan belaka. Jadi di dalam bahasa Arab itu harapan atau impian itu dibagi menjadi dua. Ada taroji, ada tamanni. Taroji itu mudah dicapai, dekat dicapai, gampang dicapai, dan mungkin dicapai. Sedangkan at-tamanni ini sesuatu yang sulit untuk dicapai, bahkan mustahil untuk dicapai. Dan Allah menggunakan uslubut taroji. Kenapa? Karena bagi orang yang berpuasa sangat mudah mencapai derajat takwa. Dan syarat mencapai derajat takwa adalah iman terlebih dahulu. Makanya yang diserukan adalah ya ayyuhalladzina amanu. Dan ini juga berkaitan dengan hadis yang sering kita dengar, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi.
Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Syaratnya apa? Yang pertama harus dengan iman terlebih dahulu. Itulah kenapa yang Allah serukan, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Karena yang pertama syarat menjadi takwa adalah beriman, dan syarat puasa diterima dapat menggugurkan dosa-dosa kita, yang pertama adalah iman, baru yang kedua mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena syarat yang kedua mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka puasa tidak boleh ada unsur sifat riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah itu apa? Sama, yaitu sifat ingin dinilai atau dipuji oleh orang lain. Jadi kalau kita beribadah memiliki sifat riya, perbedaannya hanya sedikit. Riya ditunjukkan secara langsung, kita beribadah di depan orang yang ingin kita mendapatkan pujian darinya. Sedangkan kalau as-sum'ah, kita beribadah baru setelah itu kita menceritakan atau membicarakan ibadah yang telah kita lakukan kepada orang yang ingin kita mendapat pujian darinya. Jadi bukan lillahi ta'ala. Ada lagi syarat yang ketiga. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, malam tughshal kabair atau idza tanabal kabair. Jika kita menjauhkan atau tidak melakukan dosa-dosa besar. Jelas, dosa-dosa besar yang kita lakukan menjauhkan kita dari derajat takwa. Jelas, dosa-dosa besar menjauhkan kita dari pahala puasa yang kita dapatkan hanya sekedar haus dan dahaga, lapar dan dahaga, tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab tafsirnya At-Tafsir Al-Munir mengatakan, makna takwa di situ adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa, yaitu dengan menjauhkan diri kita dari syahwat keinginan makan dan minum, dan dari syahwat keinginan jima atau berhubungan antara suami istri. Dan dua syahwat ini dianggap syahwat yang paling berat bagi manusia. Jika kita sanggup, jika mudah bagi kita bertakwa kepada Allah dengan menjauhkan syahwat dari makan dan minum serta syahwat dari jima, maka bertakwa kepada Allah dengan menjauhkan hal-hal yang lain dari dua hal itu akan terasa lebih ringan dan lebih mudah. Bukan hanya puasa yang dapat mengantar kita ke derajat takwa. Dalam surat Ali Imran ayat 17 ada lima golongan orang-orang bertakwa. Yang pertama, as-sabirin, orang-orang yang sabar. Yang kedua, was-sadiqin, orang-orang yang benar secara perkataan dan perbuatan. Wal-qanitin, orang-orang yang taat. Wal-munfiqin, orang-orang yang menafkahkan hartanya atau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Yang terakhir, wal-mustaghfirina bil-ashar, orang yang meminta ampunan di waktu sahur. Nah, ini yang sering kita lalaikan, yang sering kita lupakan, bahwa di waktu sahur ada amalan ahli takwa, amalan ahli surga. Apa itu? Memohon ampunan kepada Allah. Kenapa dinamakan sahur? Karena makannya di waktu sahar. Sahar itu waktu di akhir malam sebelum fajar. Bentuk tunggalnya sahar, bentuk jamaknya atau banyaknya ashar. Dan ini dikuatkan oleh surat Adz-Dzariyat ayat 18, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan ketika di waktu sahar, di waktu akhir malam sebelum fajar, mereka memohon ampunan kepada Allah. Itu ada kaitannya dengan ayat
ke-15 surat Az-Zariyat, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam surga-surga Allah dan berada di mata air surga. Itu ada hubungannya sampai ayat ke-18. Begitupun surat Ali Imran ayat 17. Itu ada hubungannya dengan ayat 15, ganjaran bagi orang-orang yang bertakwa. Lilladzina taqau. Bagi orang-orang yang bertakwa, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannatun, surga-surga, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Bukan hanya surga ganjarannya, lalu apalagi, wa azwajum mutahharatun, bidadari-bidadari atau pendamping-pendamping yang suci. Tidak hanya dua itu saja, ditambah oleh Allah, waridwanum minallah, dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Doanya apa? Di ayat ke-16, Rabbana innana amanna, ya Allah, sesungguhnya kami beriman kepadamu, faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Masya Allah, sudah jam 9 ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika sahur jangan hanya fokus pada makan dan minum. Di situ ada amalan ahli takwa, ada amalan ahlu surga, ahlul jannah, yaitu memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah sahur sempatkan, mungkin tahajud 2 rakaat, silakan yang mau tahajud, atau 4 rakaat jika masih sempat. Tapi yang paling ringan adalah memperbanyak istighfar di waktu sahar, karena itu merupakan amalan ahlul taqwa, amalan ahlul jannah. Suatu amalan yang ringan yang dapat mengantar kita kepada derajat takwa dan surga. Ini yang sering kita lalaikan, yang sering kita lupakan. Padahal mungkin sebelum Ramadan kita jarang bangun sebelum azan. Mungkin kita bangun ketika azan subuh, atau kita mungkin bangun sebelum subuh habis. Jarang sekali kita sholat tahajud, jarang sekali kita bangun sebelum azan. Ini kesempatan bagi kita, karena di bulan suci Ramadan kita harus sahur, kita bangun sebelum azan, kita bangun di waktu akhir malam sebelum fajar. Gunakan waktu tersebut sedikit saja untuk memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Mari sama-sama kita berdoa memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga di akhir Ramadan ini khususnya Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan jasmani dan rohani kita, Allah berkahkan seluruh rizki, ilmu dan keluarga kita, serta Allah berikan taufik dan hidayahnya agar kita dapat mengerjakan ibadah dengan sebaik-baiknya dan menjauhkan segala larangannya. Dan semoga Allah berikan kita pada tahun ini derajat atau maghfirah dari Allah serta malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kami bagi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi ghafir lana wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tawil a'marana wa sahil umurana wa qdi hajatina wa afina fi badanina wa sahih ajsadana wa hasin ahwalana. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'budana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim ya fariqal furqan wa munzilal qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri ramadan, barikillahumma lana fi syahri ramadan, barikillahumma lana fi syahri ramadan. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Allahumma taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.